Ini aku beli semangka Jepang dan semangka lokal. Harganya jauh berbeda sekali. Yang Jepang harganya 1.700.000 dan datang dengan kotak. Saat aku potong, semangka Jepang tidak memiliki bagian putih. Berbeda dengan semangka lokal, tekstur semangka Jepang tidak kokoh. Saat aku potong jadi robek seperti ini. Sekarang mari kita coba. Aku melakukan blind test. Aku pakai penutup mata untuk menentukan mana yang lebih enak. Pertama aku coba yang lokal, kedua yang Jepang. Dan ternyata menurutku yang lokal lebih enak. Yang Jepang manis, tapi aku tak suka teksturnya. Rasanya kayak pir, guys. Ini kayak semangka campur pir. Walaupun lebih murah, ternyata yang lokal lebih enak. Aku suka banget, tapi semangka Jepang memang unik. Karena tidak punya bagian putih, selamat mencoba. Ini aku mau makan bafun uni yang aku beli di Toyosu Market Jepang. Ini baru saja dikirim dari Jepang, jadi masih fresh. Pertama aku masak nasi beras Jepang di rice cooker Mito. Siapkan rumput laut, beri cuka dan seasoning lainnya ke nasinya agar jadi nasi sushi. Bafun uni yang aku beli hari ini adalah auction grade atau grade lelang, jadi lebih segar dan lebih bagus daripada uni yang bukan auction grade. Kalian bisa lihat warnanya cantik sekali. Ini aku buat temaki hand roll, mari kita coba. Uni memiliki cita rasa yang tidak amis dan sangat creamy. Rasanya segar sekali dan sedikit manis. Uni adalah salah satu makanan favorit aku. Uni juga dapat dinikmati langsung atau dengan sedikit soy sauce. Walaupun mentah, tapi uni tidak amis sama sekali. Pastikan makan uni yang dalam keadaan fresh. Aku juga buat sushi gunkan yang bentuknya seperti ini. Aku makan dengan satu lahap. Gampang banget kan bikinnya? Selamat mencoba. Kondok emas, cek. Kita pakai keju Prochis Quick Melt yang kita beli di Indomaret. Keju cepat meleleh yang lelehnya viral itu. Kita potong jadi dua seperti ini. Setelah itu kita siapkan tepung terigu, ragi, gula, garam, dan air. Aduk hingga merata. Setelah merata, diamkan sekitar 30 menit hingga adonannya mengembang. Setelah itu balur tepung ke keju Prochisnya dan tusuk dengan sumpit kayu. Celupkan keju Prochis ke adonan tepung hingga seluruh permukaannya terbalur dengan adonannya. Beri tepung roti dan goreng. Aku juga lelehkan coklat dengan whipped cream untuk toppingnya agar emas yang bisa dimakan dapat tertempel dengan sempurna. Kondok emas pun jadi. Mari kita coba. Dan rasanya enak banget, kejunya meleleh sempurna. Kalian bisa lihat kejunya lembut sekali. Rasanya lebih enak dari mozzarella. Kalian harus banget cobain, selamat mencoba. Welcome to Indonesia. Ropang 1 miliar, cek. Hari ini aku udah kepiting Alaska. Harganya 7 juta tapi aku mau jual jadi ropang 5 juta. Aku jual di rumahku tapi tidak ada yang beli, aku sedih banget. Tapi ternyata tiba-tiba ada yang beli, yaitu adikku. Dia bilang dia mau beli 2 porsi. Aku bilang ke dia, okay, totalnya jadi 1 miliar. Setelah itu dia memberikan uangnya ke aku. Kita tumpuk uangnya hingga tinggi sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gepokan. Sampai-sampai mau jatuh. Setelah menerima pembayarannya, aku bergegas untuk membuat ropangnya. Aku pakai 2 kaki kepiting Alaska untuk 2 ropang. Aku beri mayones di ropangnya, setelah itu aku kupas kepiting Alaskanya dan aku beri garlic butter di atasnya. Setelah itu, aku tambahkan 2 kaleng kaviar ke 2 ropangnya. Aku beri emas yang bisa dimakan dan bendera merah putih. Ropang 1 miliar pun jadi. Adikku pun mencobanya. Perpaduan daging kepiting Alaska yang manis dengan kaviar yang asin. Adikku suka banget. Ternyata ropang kepiting Alaska dengan kaviar cocok sekali. Selamat mencoba. Krim bubur ayam, cek. Karena banyak sekali yang request, hari ini aku akan buat es krim bubur ayam. Ada yang diaduk dan tidak diaduk. Pertama, kita akan buat yang tidak diaduk. Aku siapkan mesin es krim roll. Tuang bubur ayam tanpa topping ke mesin es krimnya. Campurkan dengan adonan es krim roll, yaitu krim, susu segar, dan gula. Aduk hingga tercampur, ratakan, dan tunggu hingga beku. Setelah beku, tinggal kita roll. Dan jadi deh, es krim bubur tidak diaduk. Pindahkan ke wadah es krim dan berikan topping bubur ayam. Seperti kerupuk, cakwe, dan ayam suwir. Jangan lupa kecap manis, mari kita coba. Ternyata aku kaget banget, karena rasanya enak banget. Bubur ayam tidak diaduk cocok dijadikan es krim. Pecinta bubur ayam yang tidak diaduk harus banget cobain. Sekarang kita akan buat es krim bubur diaduk. Tuang bubur ayam beserta toppingnya ke mesin es krim roll. Kalian juga bisa tambahkan topping sate. Aduk dan potong-potong toppingnya agar adonannya tidak terlalu cangkih. Tuang adonan es krim roll, aduk lagi hingga tercampur, ratakan dan tunggu hingga beku. Seperti ini, es krim bubur diaduk pun jadi. Mari kita coba. Ternyata rasanya juga enak, tapi aku lebih suka yang tidak diaduk. Kalian tim yang mana? Es krim bubur diaduk atau tidak diaduk? Selamat mencoba. Min Choco Chicken, cek. Ini lagi trending banget di Korea. Ini ayam goreng dengan saus min choco. Pertama, kita pakai permen min favorit kalian. Kita halusin dengan food processor Mito. Berikutnya, aku pakai ayam goreng Korea. Aku panaskan di air fryer Mito agar tambah garing. Aku penasaran sekali jadinya gimana. Siapkan coklat putih dan coklat susu. Lelehkan dengan metode double boiler. Untuk coklat putihnya, jangan lupa tambahkan pewarna makanan, warna hijau dan biru. Masukkan bubuk permen minnya dan aduk hingga merata. Siapkan ayam goreng Koreanya. Celupkan coklat rasa minnya hingga semua permukaannya terbalur dengan coklatnya. Berikutnya, celupkan ayam gorengnya ke coklat susunya. Kelihatannya enak sekali. Pindahkan ke piring yang sudah diberi alas aluminium foil. Dan jadi deh, tinggal kita kasih toppingnya. Aku pakaikan topping kacang untuk yang coklat susu. Untuk coklat warna hijaunya, aku beri coklat chip. Sekarang, mari kita coba.
Pertama aku coba mint choco yang warna hijau biru dan rasanya unik sekali. Kalian harus banget cobain. Berikutnya yang coklat susu. Mint choco chicken ini lagi trending banget di Korea. Selamat mencoba. Es krim pizza cek. Adikku lagi pengen makan pizza. Aku bilang ke dia mending kita buat es krim pizza karena banyak sekali yang request. Aku langsung turun ke bawah untuk mengolahnya. Aku beli 2 box pizza tapi kita hanya butuh 3 slice. Aku potong-potong dan aku rebus. Gunanya agar pizzanya lebih lunak dan lebih halus saat di blender untuk kita jadikan ekstrak pizzanya. Seperti biasa aku pakai blender Vito. Setelah itu aku saring dan aku taruh di kulkas agar dingin. Siapkan bubuk es krim, beri air es dan blender dengan mixer Vito. Ambil sedikit adonan es krim, kita tambahin ekstrak pizza yang sudah dingin. Kita akan campur dengan adonan es krimnya. Aduk hingga tercampur, setelah itu tuang adonan ekstrak pizza ke seluruh adonan es krimnya. Masukkan ke mesin es krim. Kalian bisa lihat kalau adonannya sudah jadi es krim, warnanya akan lebih pucat. Dan ini biasa guys, karena aku tidak pakai pewarna. Mari kita coba. Aku kaget banget karena rasanya enak. Seperti campuran rasa roti yang ditambah saus pizza dan keju. Menurut aku, rasa es krim pizza ini masih masuk dengan es krim. Aku juga buat versi tanpa cone untuk adikku juga. Tidak lupa aku coba dulu sebelum kasih dia. Dan ternyata rasanya enak. Aku langsung pergi untuk kasih ke adikku. Adikku suka banget, selamat mencoba. Hari ini aku bikin croffle coklatas. Untuk adonannya, kalian bisa pakai yang frozen. Pertama, gunting adonannya dan masukkan 1 sendok teh bubuk coklatas. Balur adonannya dengan gula, beri mentega di mesin waffle dan taruh adonannya. Kalau kalian ingin croffle-nya garing, kalian harus tekan mesin waffle-nya. Dan jadinya seperti ini. Aku lebih suka croffle yang garing seperti ini. Kalian bisa lihat coklatasnya di tengah croffle-nya. Sekarang kita akan bikin sausnya. Kocok whipped cream dingin. Tuang air panas ke bubuk coklatos, aduk dan tuang ke whipped creamnya. Sausnya simpel sekali, tapi asli enak banget dicampur dengan croffle. Mari kita coba, croffle-nya jadi coklat banget. Kalian harus cobain croffle coklatos ini. Buatnya gampang banget, selamat mencoba. Ini aku bikin cheese ball seperti di Korea. Aku campur tepung tapioka, tepung komachi, kaldu jamur, garam, kaldu sapi, gula, dan baking powder. Aku tambah air panas dan aku mixer dengan mixer Mito. Aku beri mentega dan aku aduk hingga tidak lengket. Setelah itu siapkan keju mozzarella, potong kotak-kotak. Kita taruh keju di tengah adonan dan kita bulatkan seperti ini. Goreng dengan api panas dengan panci stand cookware setelah coklat angkat. Kita beri bubuk keju dan juga parsley. Gampang banget kan? Ini rasanya enak banget, persis seperti di Korea. Kan bisa lihat kejunya lumer sekali. Tekstur adonan luarnya setelah digoreng seperti mochi. Kenyal namun garing. Ini cocok banget untuk pecinta keju. Kan bisa lihat saat aku tarik, kejunya itu lumer dan panjang banget. Persis seperti dijual di Korea. Mari kita coba. Ini salah satu snack favorit aku, selamat mencoba. Hari ini aku memasak makanan Korea. Pertama aku bikin kimchi jjigae. Pakai tahu dan kimchi. Aku tumis daging dan bawang putih, kalian bisa pakai daging apa aja. Aku masukkan bawang bombay dan kimchi. Masukkan kecap asin Korea, aku susup. Aku pakai kaldu bubuk yang terbuat dari anchovy. Masukkan cabai bubuk Korea dan tumis. Masukkan air atau kaldu. Tambahkan daun bawang dan juga cabai iris hijau. Tambahkan tahu. Jadi deh, aku juga siapkan nasi instan. Aku pakai multigrain rice, makanya warnanya sedikit ungu. Aku juga buat samgyeopsal pakai air fryer Mito, tapi kalian juga bisa ganti pakai daging lain, seperti daging sapi. Aku juga siapkan mandu isi udang. Aku makan dengan seaweed dan juga minyak wijen. Jadi deh, mari kita coba. Ini rasanya enak banget, persis seperti di Korea. Cocok banget makan ini sambil nonton drakor. Cocok banget dimakan dengan nasi instan Korea. Selamat mencoba. Instan 16 juta cek. Aku pakai beberapa topping. Ada lobster. Lobsternya besar banget. Wagyu A5, Bafun Uni, dan Murasaki Uni. Ada kaviar, Black Summer Truffle, keju Parmigiano Reggiano, dan hati angsa. Pertama, kita rebus mie instannya. Bahan makanan yang ada di video ini dapat dibeli di Tokopedia, karena ada WIB setiap tanggal 25 sampai akhir bulan, dengan diskon gede plus gratis ongkir. Kukus lobster dengan Perrier Sparkling Water. Sekarang, kita masak Wagyu A5-nya. Aku masak hingga tingkat kematangan medium. Berikutnya, masak hati angsanya. Tidak perlu pakai minyak karena sudah berminyak. Sekarang kita kupas lobsternya hingga seperti ini. Taruh lobster tailnya di atas piring beserta steaknya. Kita parut keju Parmigiano Reggiano dan slice truffle-nya. Tuang satu kaleng kaviar di atas semuanya. Dan kita beri Bafun Uni dan Murasaki Uni. Hias dengan emas yang bisa dimakan. Mie instan 16 juta pun jadi. Mari kita coba. Rasanya enak sekali, aku suka banget. Selamat mencoba.